Inilah karya terbaik dari 34 desainer himpunan mahasiswa Tata Rias dan Busana atau Himtayus ISBI Bandung yang dibawakan pada gelaran Art Fest atau Art Festival di Hotel The Cokro Premier bertajuk Biodiversity of Nusantara. Perlatan Artware Festival yang menjadi puncak tersebut merupakan puncak acara atas yang disajikan pada event dengan proses kreatif yang menekankan pada prinsip Think Globally, Act Locally berbasis art dengan pendekatan yang umum digunakan dalam penciptaan busana. Pada gelarannya, karya dieksekusi dengan balutan warna pelangi yang dibagi menjadi 7 defile, yakni nuansa merah, nuansa jingga, nuansa kuning, nuansa hijau, nuansa biru, nuansa nila, dan nuansa ungu. Tema Biodiversity of Nusantara yang diangkat dalam nuansa pelangi dimaksudkan untuk mengafirmasikan keanekaragaman budaya suku bangsa di Nusantara yang disatukan secara simbolis dengan keberadaan IKN di Kalimantan yang memiliki ragam flora, fauna, budaya, dan kekayaan yang melimpah. Penampilan 34 karya yang ditampilkan di catwalk terasa begitu intim dan sukses memukau tamu undangan yang datang. Dr. Retno Dwi Mawarti selaku Rektor ISBI Bandung mengaku bangga dengan karya-karya yang ditampilkan oleh para mahasiswa Tata Rias dan Busana. Ia berharap karya-karya tersebut dapat singgah ke beberapa festival desain di negara-negara luar, tidak hanya di Indonesia. Di FSRD ini sudah mulai kelihatan bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian ditampilkan, yang kemudian dipersembahkan pada masyarakat. Saya kira ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Karya-karya yang dibuat pun tidak hanya elegan dan menawan, akan tetapi memperhatikan fungsi utama sebagai busana yang digarap dengan sentuhan art dari berbagai sisi. Hal itu diungkapkan Ketua Himpunan Mahasiswa Tata Rias dan Busana ISBI Bandung, Naufal Arafah. Menurutnya, konsep dan penyajian karya Art Fest ini digagas oleh Himtayus ISBI Bandung yang diproduksi oleh D4 Tata Rias dan Busana FSRD ISBI Bandung. Kan pagelaran Fashion Show Art Fest 2024 yang mengangkat tentang Biodiversity of Nusantara. Jadi harapannya dengan mengangkat tema kita hari ini, diharapkan bahwasanya memang kita lebih menghargai tentang keanekaragaman di Indonesia. Terlebih lagi, kita secara khusus mengangkat ikonik dari ibu kota negara. Tentang kita mengangkat ada 7 defile dari 7 warna, itu tentang flora, kemudian dengan fauna di Kalimantan Timur. Nah, selain itu juga harapan ini menjadi bahan untuk apresiasi bagi desainer-desainer muda. Alhamdulillah juga sebelumnya kami telah melaksanakan pra-event yang telah juga dilaksanakan, itu berupa desain kompetisi nasional. Kemudian kita juga telah melaksanakan seminar internasional Indonesia-Malaysia. Lebih jauh, Naufal memaparkan Art Fest merupakan ruang ekspresi, apresiasi serta refleksi bahwa fashion tidak bisa dibatasi ruang geraknya dengan definisi. Karena define selalu ketinggalan dengan apa yang didefinisikan. Pada kesempatan itu juga tampil hiburan dari seni tari ISBI Bandung dan diakhiri dengan pembacaan para pemenang Art Fest 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Berita Inspira melaporkan.